Ah, geng. Macam ori kilang, Mat. Macam ori kilang. Hey. Macam tak jadi pula nak buat Lucky Draw motor ni. Buat motor Lucky Draw motor EX5 lah. Okay guys, kat sini engine sudah siap geng, untuk LC4S. So, cerita sikit gil pasal part-part dalam ni gil. Engine ni engine asal dia engine 4S. Abang aku dah beli engine seketul yang kelas S1R tak silap aku. So maksudnya engine ni sekarang ni dah jadi S1R ori kelas lah, bukan 4S convert. Sekarang ni dah yang barang baru yang kita orang suka. Road SCK, bearing one set, baru gearbox racing. So ni tinggal nak set up belah atas je, tu dah boleh terus gerak. So engine ni geng, tinggal nak fly je. Aku pun pelik dengan dia ni gila sikit. Dia nak buat lagi LC ni, aku pun pelik juga sebab motor ni TikTok. Bagi aku macam sayang, rugi dia juga. Tapi nak buat macam ni, dia nak jalankan dia punya baju, nak dapat sikit modal untuk buka bengkel geng. So kepada korang support ya. Okay geng, support, terima kasih. So, reason untuk buat LCV1, kita nak ramai sambutan. Kalau ada yang rezeki, siapa dapat. Jangan risau, cover set lagi apa ke? Vietnam. Original, cover set original Vietnam. So, dekat sini geng, aku pun tak boleh nak cakap kuat-kuat lah. Sebab tekak aku sakit. Cuma, yelah, kalau nak ikutkan, sayang. Tapi ada masa, sesuatu yang kita sayang tu kita terpaksa lepaskan sebagai giveaway untuk kita kejar keuntungan daripada segi jual baju. Kemungkinan ini adalah pembukaan jual baju aku yang terakhir. Aku dah tak akan buka lagi untuk buka merchandise cover dia. Disebabkan aku ni nak adakan modal untuk buka bengkel, geng. Supaya bengkel tu lebih selesa, nak buat video pun lebih menarik lah untuk korang semua. So aku harap itu je support daripada korang. Itu je harapan aku untuk lebih selesa, view pun lebih cantik untuk dalam YouTube ni. So aku harap korang support, okay? Geng, macam ori kilang, Mat. Macam ori kilang. Empat lah. Yang ni, so yang ni job yang baru nak masuk. Yang ni job yang dah siap. So pada korang, barang-barang yang korang dah siap ni datanglah collect. Ni kerana korang tak collect ni kacau ruang untuk Bat masuk slot job lagi. Okay, datang collect. Next day. Okay guys, sekarang ni macam tadi tengah hari aku ada pergi ke kedai Abang Pak E. Aku pergi kedai Abang Pak E, Mat. Tiba-tiba, Mat, dah nak sampai kedai Abang Pak E, motor aku tiba-tiba motor macam ada benda putus. Aku rasa satu je fikiran aku, sebab motor V8 ni rantai timing chain dia tegang. Sebab aku jack 1.5, kemudian aku pakai rantai standard dia. So waktu akhir pasang pun memang tegang gila. Paksa lah orang kata, paksa sikit lah macam tu kan. So bagi aku dengar macam tiba-tiba hilang. Terus power tak ada, motor padam. So aku cakap kan, ini mesti rantai timing chain mesti putusnya. Kemudian aku jumpalah salah seorang subscriber aku, nama dia Akil juga kan. Dia tolong, alhamdulillah dia tunda motor ni sampai kedai Bapak E. Kemudian aku buat tapak bracket lah apa semua. Aku repair yang bracket dia ni, nak dia apa semua repair. Kemudian aku buat benda ni sebab benda ni kita kena pakai besi, geng. Besi ni, plate, letak plate besi untuk jalan ke api. Kita kena siapkan motor Lucky Draw ni, geng. LCV1 untuk Lucky Draw ni, geng. Kita akan siapkan. Dan sekarang ni, rim ni kita akan masuk dekat LC, masuk dekat 5 speed. Masuk dekat EX5. Ya, tapi yang ni nanti-nantilah kita share. Kita nak setelkan LCV1 ni untuk hidupkan dia. Let's go. Larita.
viene muy cerca. Baby, yo sé que te falta ser mi amor. Yeah, yeah. Pero baby, no te pon así. Te llamé, pero no había señal casual, mi amor. Y te hace falta amor y lo estás perdiendo. Oye, mami, baby, no hay más. Desamor, desamor. Baby, no hay más. Desamor, desamor. Eso no vale nada, 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 nada. Yeah, y yo no vuelvo más, 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 más. Nada, más, nada. Baby, este tipo hace un menos que no le apetece a mamá. Recuerdo en mi cama cuando te ponías bellaquita para mí. Nunca hablaste mucho, bien calladita. Pero mami, ya yo sabes que te gusta. Estoy guiando sin dirección, justa. Tu favorito posición, baby, es cuando no hay ocasión. Sin embargo, eso fue una locura. La negrita que me rompió el corazón. Yeah, yeah. Okay, geng. Okay, tutup slide ni. Tutup slide, tutup slide. Ah, hit senyap, eh. Hit senyap. Kita bunyi exhaust je. So, motor lagi draw ni kita buat sebaik yang mungkin. Mantap, mantap. So, spek 65. Tak jack road. Crank standard. Main gearbox. Starter racing. Blok rumah. Head to baki, carburetor rumah 32, mono supremo, hose rumah, exhaust HPSP 35 straight, CDI rumah, geng. CDI rumah. Yang ni, Mat, kita bagi baiknya untuk lucky draw. So, kepada korang yang belum beli baju tu, cepat beli sekarang, beli sekarang, beli sekarang, geng. Lagi sold out punya stock, kita start. If you would keep me waiting, I would wait a lifetime. In tricky situations, I will be a lifeline. Nobody's meant to be fighting alone. That's why I'm taking you home. I never felt something like this before, no. Keep coming back for you time after time. Maybe I'm losing my mind, but I know I'll never leave you behind, no. Baby, I got you. When you feel like falling, I'll be there to prove, yeah, that baby, I got you. No matter the distance, no matter the route, yeah. Baby, I got you. Like falling, I'll be there to prove, yeah, that baby I got you. No matter the distance, no matter the route, yeah, baby I got. Okay guys, sekarang ni dada kita dah pasang. Dada ni yang kita hantar dekat MPR. Buat V kat sini. So, lagi cantik lah.
So yang ni wiring boleh settle untuk bahagian lampu kepala. Dan CDI pun dah masuk, dah susun kemas. Nanti tinggal masuk kepala, masuk dada, kiri kanan. Cuma disebabkan apa ni, klip-klip tak cukup, Mat. Klip-klip tak cukup. Ha, nanti kita cukupkan klip. Kita bagi full. Pasang pedal kaki, kemudian beli sprocket. Sprocket, rantai. Kita pasang, kemudian kita try bawa motor ni. So, itu je lah tinggal. Yang ni untuk aku punya KR, untuk rim depan. Ha, mantap, Mat. Mantap. Yang ni bukan alloy, ya, geng. Yang ni powder coat. Ha, rim besi biasa. Apa ni, unicorn. Tak tahu lah, lupa nama dia. So yang ni aku dah powder coat daripada Badrul Calmix. Masuk je jari, nampak macam alloy kalau jauh. Mantap. Okay guys, alhamdulillah. Kalau ni ikutkan kat sini, semua dah pasang. Kecuali tongkat tak ada lagi. Tongkat ni, kalau ni ikutkan apa ni, aku tak pasang lagi. Cuma sekarang ni, aku nak try sahaja. Dan kat sini juga, tak boleh nak letak bracket lah, geng. Sebab ada exhaust. Aduh. So, ini tinggal nak cuci je. Motor ni, tinggal nak cuci saja macam ni. Full race ni, arut, Mat. Lama parking. So, bila dah cuci, memang puas hatilah. Itu yang aku boleh cakap dengan korang. Bagi akhir settle dia punya result sekejap. Kemudian, aku nak try bawa motor ni. So, guys, nak ni. Lembut sangat pula. Tak apa, lucky draw pun lambat lagi. Ada lagi 3 minggu lagi masa untuk korang beli baju. Fork ni nanti aku boleh adjust. Jangan risau, tak ada masalah. Cuma kita buat motor ni ala-ala budak-budak JB style. Cuma tak ada box je. Kita letak side mirror, nombor plate depan belakang. Korang follow je, follow. Ini motor lucky draw, Mat. Jangan lupa dapatkan baju. A few moments later. Hai. Dah lepas cuci, dah bersih, dah pasang full, cantik pula motor aku ni. Hai. Macam tak jadi pula nak buat lucky draw motor ni. Aduh. Buat motor lucky draw motor EX5 lah. Macam korang komen kat bawah. Okey tak? Mesti lah yang tak okey, ramai dah beli you. So, baju yang ready stock ada dekat 500 helai, geng. Dan yang dah beli dalam 300 orang. So, mana lagi yang 200 lebih tu, mana lagi? Siapa nak beli?
Kau tekanlah di sikit-sikit bawah ni. Kau beli dekat Shopee ke, kau beli dekat TikTok ke, tak ada masalah. Mesti akan dapat lucky draw punya nombor. Jangan risau. So, cara dia macam mana, geng? Ha, cara dia, minggu pertama bulan 9, aku akan buat live. Kemungkinan dekat IG ataupun dekat TikTok. Oh, bila waktu aku buat live tu, kalau korang tak tengok live aku, tak ada masalah. Yang penting, waktu aku call tu, contohlah korang ada simpan nombor admin aku. Ha, nombor admin tu, kalau korang dah beli tu, korang save siap-siap. So, kalau aku call, awak ke nombor yang 123? Ha, contoh kan. Ya, bang. Abang Zul. So, awaklah pemenang macam tu. So, aku akan dua kali buat percubaan call. Kalau dua kali aku call tak angkat, maksudnya kita kena cari pemenang yang lain. Seperti biasa, aku nak terangkan balik. CV1 ni memang bagi aku sangat puas hati. Aku pun rasa macam sedikit menyesal lah kadang. Sebab aku cakap nak buat CV1 ni. Sedangkan cover set ori, block Umar Racing, head tubaki, crank standard tukar road, crankcase dah buat, oil jet, main gearbox. Oh, kat sini memang orang kata sedap lah. Tinggal nak pakai, bawa je. Orang kata dapat motor terus luncur je kan. Tak macam RZ member minggu kedua dia, korang boleh terus pakai, bawa pergi ke Terengganu. Tak ada masalah kalau korang pemenang dia. InsyaAllah, mana tahu salah seorang yang tengok tu, yang beli tu, korang yang pemenang tu, mestilah akan dapat. Aku buat live ni sebab aku tak, ibarat macam circle aku ni kecil. Aku tak ada geng untuk mau buat macam event. So aku harap yang beli tu faham lah keadaan aku. Tapi yang penting, aku jujur. So maksudnya dalam live tu aku jujur lah. Korang boleh tengok video, hujung video ni, dulu aku ada buat lucky draw wave tau. Wave tu owner dia datang ambil, siap buat YouTube, Mat. Dia datang rumah aku, dia buat YouTube juga untuk ambil wave dia. So pemenang tu lah. Harap benda ni jangan risau, geng. Aku sanggup bersumpah lah yang benda ni, kalau aku buat lucky draw ni berkaitan motor ni, tak ada penipuan akan berlaku. Buat apa kat sini, bang? Huh? Buat apa kat sini? Kenapa? Oh, ingat-ingat nak bayar saman. Oh, tak lah. Dah fikir masak-masak lah? Dah fikir masak-masak lah? Apa? Niat tu penting. Niat tu penting? Abang percaya ada skill lain. Ada skill lain? Mantap. Kau pergi mana? Post? Post. Mantap. So, kita bagi Aiman tengok dulu, dia nak buat balik. Jangan orang pandang atas bawah sudah. Ha? Jangan orang pandang atas bawah sudah. Tak. Jangan risau. Tak boleh. Tok. Bang, apa masuk YouTube kau? Ha? Apa masuk YouTube? Si itu risau. Tak, ni masuk YouTube. Oh. Okay, bang. Apa? Motor kena rimbat, Mat. Sebab itu siapa rimbat tu? Motor wave pun kena rimbat. Budak ni lah. Ni ya? Nak pecah ke benda ni? Masih pecah. Dia dah mau balik yang boleh ni. Okay. So aku rasa video aku sampai sini saja, geng. LCV1 ni dah siap. Nak bercakap lebih tentang LCV1, tunggu next video, geng. Itu saja. Peace.